Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Mengawali akan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang Kau berikan bagi kami hingga sampai pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan akan renungan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai judul renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Sabtu 30 April 2022. Ikuti petunjuk. Ayat inti terdapat dalam Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Engkau memiliki firman dari Allah yang hidup, dan bagi yang memintanya, mereka dapat memiliki karunia Roh Kudus untuk menjadikan firman itu kekuatan bagi mereka yang percaya dan taat. Pekerjaan Roh Kudus adalah membimbing ke dalam semua kebenaran. Ketika engkau bergantung pada firman Allah yang hidup, dengan hati dan pikiran dan jiwa, saluran komunikasi tidak akan terhalang. Pelajaran firman yang dalam dan sungguh-sungguh di bawah bimbingan Roh Kudus akan memberi engkau mana segar. Dan roh yang sama akan membuat penggunaannya efektif. Upaya yang dilakukan oleh pemuda untuk mendisiplinkan di pikiran untuk aspirasi yang tinggi dan suci akan membuahkan hasil. Mereka yang dengan tekun berusaha ke arah ini, memusatkan pikiran pada tugas memahami firman Allah, siap untuk bekerja bersama dengan Allah. Dunia mengakui sebagai guru beberapa orang yang tidak dapat dianggap Allah sebagai instruktur yang aman. Dengan ini Alkitab dibuang dan karya penulis kafir direkomendasikan seolah-olah mengandung sentimen yang harus dijalin ke dalam karakter. Apa yang dapat engkau harapkan dari penaburan benih jenis ini? Dalam mempelajari buku-buku yang tidak pantas ini, pikiran para guru dan juga para siswa menjadi rusak dan musuh menabur lalangnya, bukan sebaliknya. Dengan meminum air mancur yang tidak murni, racun masuk ke dalam sistem. Orang muda yang tidak berpengalaman yang mengambil alih bidang studi ini menerima kesan yang menuntut pikiran mereka ke saluran yang fatal bagi kesalehan. Jiwa tidak pernah aman kecuali berada di bawah bimbingan ilahi. Kemudian itu akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Testimoni jilid 6 halaman 163 sampai 167. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita memiliki firman Allah yang adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Untuk itu, berpeganglah pada firman Allah Alkitab, supaya kita tidak akan salah jalan, tetapi kita akan berada dalam jalan yang benar. Terlebih, jalan yang akan membawa kita menuju kepada kehidupan kekal. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah setiap petunjuk-petunjuk yang Kau telah berikan dalam firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, agar supaya Tuhan, kehidupan kami dapat berjalan dalam jalan yang benar. Terlebih Tuhan, ketika Engkau datang, kami dapat diselamatkan, memiliki akan kehidupan yang kekal. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan ikuti kami di Instagram dan Facebook Cornelius Media. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi.